Hai, saya Dodo dari TeknoUp. Kali ini saya akan mereview smartphone terbaru dari Sony, Xperia Z3 Compact. Merupakan versi mini dari Xperia Z3 yang diluncurkan bulan September lalu di ajang IFA. Smartphone Z3 Compact ini sekaligus meneruskan Z1 Compact yang merupakan versi mini dari flagship Xperia Z1. Untuk desain bodinya sendiri tidak ada perubahan besar, justru lebih berisi karena layarnya lebih besar. Jika pada Z1 Compact berukuran 4,3 inci, maka Z3 Compact ini berukuran 4,6 inci. Ukuran bodinya sendiri pun kurang lebih sama persis. Jika pada Z1 Compact panjangnya itu 127 mm dan lebarnya itu 64,9 mm, sama dengan yang saya pegang saat ini. Hanya bedanya panjangnya lebih panjang 0,3 mm, sedangkan lebarnya sendiri sama. Sementara untuk ketebalannya, versi terbaru ini justru lebih tipis dibanding Z1 Compact. Jika pada Z1 Compact ketebalannya 9,5 mm, maka Z3 Compact ini 8,6 mm. Beratnya pun menjadi lebih ringan. Jika sebelumnya 137 gram, Z3 Compact ini 129 gram. Meski begitu, baterainya justru lebih besar. Jika pada Z1 Compact itu 2300, maka Z3 Compact ini menjadi 2600. Untuk layarnya sendiri terlihat hitam pekat, sangat mewah seperti warna yang sedang kami review saat ini. Karena layarnya yang lebih besar namun bodinya tidak lebih besar, justru membuat bezelnya menjadi lebih sempit dan terlihat lebih berisi. Pada bagian depan terdapat kamera depan, kemudian LED sebelah sini, kemudian sensor proximity dan sensor cahaya. Kemudian di bagian bawahnya ada speaker stereo, bentuknya sama dengan speaker earpiece, sehingga untuk mendengarkan lagu lebih asyik suaranya. Sebelumnya pada Z1 Compact, speakernya berada di bagian bawah sebelah sini. Pada Z3 Compact, bagian bawahnya hanya terdapat mikrofon dan gantungan, sementara bagian atasnya terdapat jack audio 3,5 mm dan mikrofon secondary. Pada bagian sisi kiri body terdapat tombol power, volume, dan shutter kamera. Sedangkan di sebelah kanannya terdapat port yang ditutup oleh pintu anti air, karena smartphone ini juga membawa fitur anti air, sertifikasi IP68 yang bisa berendam sedalam 1 meter selama 30 menit. Di bagian bawahnya terdapat port, maksud kami slot untuk SIM, jenisnya nano SIM, dan tombol off secara paksa karena ponsel ini menggunakan desain unibody yang tidak bisa dibuka cover belakangnya. Sedangkan di sebelahnya terdapat slot untuk micro SD dan jack micro USB 2.0.
Pada bagian framenya sendiri berbeda dengan Z1 Compact karena tidak menggunakan frame metal lagi, kecuali tombol powernya sendiri. Bahan yang digunakan seperti polikarbonat berbahan transparan, namun tebal. Bagian belakangnya sendiri terbuat dari kaca, sangat elegan. Bagian belakangnya terdapat kamera utama beresolusi 20,7 megapiksel dengan sebuah LED flash, kemudian NFC. Antara kamera depannya beresolusi 2,2 megapiksel. Untuk bahannya sendiri tergolong memang agak licin, apalagi jika bersandar pada bagian yang mudah miring karena ini mudah merosot. Namun bila tangan Anda yang mudah berkeringat, justru akan menjadi lebih lengket. Sekian.